Bali Marine 405 sedulur, destinasi wisata Neng Kudus wis entuk buka meneh sawise Kudus medun dadi level loro PPKM. Nanging kanggo nunjukno kartu vaksin pas mlebu panggon wisata durung diwajibno. Sektor pariwisata Neng Kudus wis entuk buka karo pembatasan pengunjung mung 20% saka kapasitas. Nanging kanggo mlebu ning destinasi wisata durung diwajibno kanggo nunjukno kartu vaksin utawa bukti wis divaksin. PLT Disput Par Kudus mutrikan nilai, syarat nunjukno vaksin sing mlebu wisata ning Kudus dirasa durung perlu, ngilingi saiki destinasi wisata lagi tahap pemulihan. Meski kaya ngono pihake nekeno prokes kudu tetep ditegakno ning lingkungan wisata. Saka hasil evaluasi sing dilakukan Disput Par Kudus, saksuwene wisata entuk dibuka, destinasi wisata wis nerapno prokes, meski isih ditemuno pengunjung sing abe saka nggunakno masker. Juga belum kita tetapkan karena dari luar pun daerah-daerah juga belum semuanya mereka bertemu kalau kami di wisata ini diutamakan yang sudah vaksin. Tapi kalau yang belum vaksin, kalau mereka memang betul-betul menerapkan protokol kesehatan ya kita masuk. Tapi kalau kemarin saya terjun di lapangan langsung, mereka tidak pakai masker, baik masyarakat maupun wisatawan atau pelaku usaha, kita suruh balik. Kita boleh masuk di wisata. Meski karena pembatasan 20% pengunjung, destinasi wisata diharapno tetap menerapno prokes ning wilayah wisata supaya mengarepe wisata iso diizino buka karo penuh. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.